Ketua RT-nya, Pak. Ya. Anu ngapain datang? Lihat doang. Setelah kita amati dan kita analisa dari semalam dan pagi hari ini, sudah kita perkuat lagi dengan bantuan alat berat ekskavator yang besar, dan kemudian kita analisa untuk membuat aliran baru. Jadi sungainya dibikin baru, nanti ini baru dikerjakan belakangan. Dan ini akan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam anggaran proyek pekerjaan perbaikan. Jadi hari ini kita cuma bisa melakukan upaya-upaya agar air bisa berjalan dengan lancar. Ada berapa rumah yang terdampak, Pak? Dampak yang paling parah 3 rumah. 3 rumah? Ya, 2 rumah yang hancur, satunya lagi agak rusak ringan. Tapi memang pada kondisi per hari ini dampak untuk banjir hampir setengahnya kena. Ya. Berapa rumah, Pak? Hampir kurang lebih 100 kakaan. 100 kakak yang terdampak kena air ini. Berapa? Tapi ini di daerah ada saja. Hmm. Belum yang di RT 03 di perumahan Payung Mas. Pak, kalau misalnya untuk warga yang rumahnya rusak berat gimana, Pak? Warga yang rusak berat rencananya kita akan mencari formulasi untuk bantuan dari masyarakat dan dari pemerintah daerah. Cuman lagi dicari formulasinya seperti apa kira-kira untuk memberikan bantuan itu. Jadi lagi ngungsi gitu. Sekarang ini dipindahkan untuk yang terkena langsung sudah dipindahkan dan tempat keluarganya. Pak, infonya ada korban jiwa, Pak, luka-luka. Ya, luka-luka. Luka-luka dan tapi tidak terlalu berat juga. Luka-luka dan kondisinya ada 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit tadi ASI. Luka di bagian apa? Luka di bagian kepala dan badan lah. Berarti dia emang tertiban. Ya, ketiban. Yang rumahnya ya rumahnya kena ketiban. Jadi tiang ini ada memukul atap rumah. Berapa alat berat, Pak? Alat berat yang saat ini 2 yang sudah diturunkan, dan kondisinya alat beratnya sedang mencoba membuka jalan air, Pak. Jadi dari mana, Pak? Ya, dari Dinas Bina Marga dan Kebudayaan Air.